Gara-gara tersandung kasus hukum menjual mercon atau bahan petasan, PA pria asal Ngelego Kabupaten Blitar terpaksa melangsungkan pernikahan di kantor polisi. Proses ijab kabul dengan perempuan pilihannya yang berinisial Oka 19 tahun asal Kecamatan Garum Kabupaten Blitar itu berlangsung khidmat dengan pengawalan ketat kepolisian. Akad nikah ini terpaksa dilaksanakan di tengah proses hukum yang sedang berjalan dan atas permintaan keluarga. Tujuan dari kegiatan ini tentunya untuk memberikan hak-hak kepada tahanan, jadi walaupun statusnya sebagai tahanan, artinya secara warga negara masih memiliki hak, khususnya misalnya menikah dan sebagainya. Dan tentunya prosesi pernikahan ini tetap kami lakukan sesuai dengan prosedur atau SOP terkait tentang pengamanan. Dan dilakukan penjagaan juga oleh personil dari Polres Blitar secara maksimal sehingga kita hindari juga hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan rasa motivasi dan semangat kepada tahanan tersebut untuk dapat segera melalui atau menjalani proses hukum yang sedang berjalan dan intinya semakin cepat, semakin diberikan kepastian hukum tentunya yang bersangkutan dapat segera keluar dan dapat berkumpul dengan istri yang saat ini sudah dihukum. Meskipun pihak polisi tetap memberikan hak kepada tahanan yang ingin melaksanakan pernikahan, namun polisi tidak memberikan dispensasi malam pertama usai ijab kabul selayaknya pengantin baru pada umumnya. Usai akad nikah, PA harus kembali ke tanah sampai prosesnya selesai. PA ditangkap polisi pada bulan Ramadan lalu dengan kasus jual beli bahan peledak. Dari Blitar, Yudhistira KSTV.